Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Halo sahabat PNF yang berbahagia. Pada bulan Ramadan kali ini, saya akan berbagi sekapur siri tentang kualitas telur ayam asal Bangkai dari aspek sains dan syar'i. Sahabat TNF, tentunya jika dilihat dari nutrisinya, antara masing-masing telur berbeda jumlah kandungan nutrisinya. Terkait hal tersebut, apakah telur ayam, telur puyuh, ataupun telur bebek yang terbaik? Di antara hal tersebut, pastinya ada manfaat yang diperoleh dari kandungan nutrisinya. Kita ketahui, tentunya, telur merupakan sumber protein hewani yang mudah ditemukan dan harganya relatif terjangkau. Selain itu, telur juga mengandung vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan untuk kesehatan kita semua. Dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa kandungan nutrisi antara telur ayam, telur puyuh, dan telur bebek diantaranya adalah 1. Telur ayam merupakan jenis telur yang cukup mudah ditemukan dan disukai oleh banyak orang. Satu telur ayam mengandung kira-kira 70 kalori dan beragam nutrisi, di antara lain adalah lemak 5 gram, protein 6 gram, natrium 60 mg, kalsium 25 mg, kalium 60 mg, kolin 140 mg. Telur ayam yang dijual di pasaran biasanya terbagi menjadi dua jenis, yakni telur ayam negeri dan telur ayam kampung. Cangkang telur ayam negeri umumnya berwarna kecoklatan, sedangkan cangkang telur ayam kampung berwarna putih dan ukurannya cenderung lebih kecil. Kandungan nutrisi telur ayam kampung tidak berbeda jauh dengan telur ayam negeri. Namun, ayam kampung diduga memiliki gen khusus yang membuat telurnya lebih bersih dari bakteri salmonella dibandingkan telur ayam negeri. Yang kedua adalah telur puyuh, merupakan telur yang berasal dari burung puyuh. Berbeda dengan telur ayam, telur puyuh memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Cangkangnya pun berwarna krem dengan bercak coklat dan hitam. Walaupun berukuran kecil, telur puyuh juga kaya nutrisi loh. Satu porsi telur puyuh terdiri dari 4 hingga 5 butir telur. Berikut adalah perkiraan kandungan nutrisi satu porsi telur puyuh, yakni kalori 75 kalori, lemak ada 5,5 gram, protein 6,5 gram, natrium 25 mg, kalsium 8 mg, kalium 110 mg, kolin 30 mg. Selain itu, telur puyuh juga kaya akan antioksidan yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan dipercaya mampu mengatasi gejala alergi. Telur bebek memiliki ukuran yang lebih besar daripada telur ayam dan puyuh. Cangkang telur bebek pun lebih unik karena berwarna biru kehijauan. Berikut adalah perkiraan kandungan nutrisi pada satu butir telur bebek. 146 kalori, lemak 11 gram, protein 10 gram, natrium 345 mg, kalsium 50,5 mg, kalium 175 mg, kolin 165 mg. Kandungan antioksidan pada telur puyuh diduga dapat melindungi jaringan tubuh dari segala kerusakan, bahkan mampu meringankan gejala alergi. Itulah sebabnya telur ini baik diberikan kepada bayi yang berisiko mengalami alergi atau sering sakit. Walaupun kadar proteinnya tidak setinggi telur bebek atau telur puyuh, bukan berarti telur ayam tidak bermanfaat. Telur ayam tetaplah sumber protein yang baik. Selain itu, telur ayam cenderung lebih murah dan mudah untuk didapatkan. Baik telur ayam, telur puyuh, maupun telur bebek boleh diberikan kepada anak-anak. Namun tentunya harus dipastikan bahwa telur yang diberikan adalah telur yang segar. Selain itu, konsumsi telur juga dianjurkan sebanyak 2 hingga 3 kali per minggu. Baik itu diolah secara direbus, digoreng, ataupun mencampurkan telur ke dalam makanan. Tentunya, memasak telur hingga benar-benar matang secara sempurna.
dikarenakan telur yang masih setengah matang bisa mengandung bakteri salmonella yang menyebabkan keracunan makanan. Sahabat PNF, di dalam Al-Quran tercatat dengan jelas kalau bangkai hewan bersifat haram, kecuali untuk hewan laut seperti ikan. Bangkai sama sekali tidak boleh dimakan karena haram. Selain itu, menyantap bangkai juga bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Seperti yang ditulis dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang menyatakan bahwa إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sesungguhnya Dia mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat tersebut disebutkan secara jelas bahwa bangkai atau dalam kasus ini ayam mati merupakan salah satu yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Dari segi kesehatan, daging ayam mati akan menimbulkan masalah kesehatan. Berikut beberapa bahaya yang ditimbulkan dari konsumsi ayam mati atau bangkai ayam. 1. Daging ayam tiren yang disembelih, pengeluaran darahnya tidak tuntas sehingga menjadi media berkembang yang sangat disenangi oleh kuman. Apabila dikonsumsi oleh manusia, akan menyebabkan masalah pencernaan dan keracunan. 2. Ayam tiren apabila matinya disebabkan oleh penyakit zoonosis atau penyakit yang biasa ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya, contohnya seperti flu burung, maka orang yang mengkonsumsi bisa tertular penyakit tersebut. Yang ketiga, nilai gizi yang terdapat pada ayam mati biasanya menurun secara drastis, bahkan malah menimbulkan kerugian bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Bakteri seperti E. coli dan Salmonella dalam daging ayam mentah termasuk yang paling mudah mengganggu kesehatan. Sahabat TNF, ternak hewan merupakan salah satu mata pencaharian bagi sebahagian orang. Dengan beternak hewan, mereka mendapatkan berbagai macam rezeki yang dapat menjamin keberlangsungan hidup yang mereka jalani. Sebagian dari jenis ternak hewan yang cukup banyak ditekuni oleh masyarakat kita adalah ternak hewan unggas, khususnya adalah ayam. Ternak ayam menjadi pilihan sebagian masyarakat karena cukup menjanjikan untuk dijadikan sebagai objek mata pencaharian. Mulai dari ternak ayam potong sampai ayam petelur. Khusus dalam ternak ayam petelur ini, sering terjadi berbagai problem yang dialami oleh para peternak. Salah satunya adalah terkait status telur di dalam ayam yang sudah mati tanpa disembelih secara syar'i. Masihkah telur tersebut halal untuk dikonsumsi, mengingat induknya telah menjadi bangkai? Dalam menyikapi status telur tersebut, ulama berbeda pendapat dalam tiga pandangan. Pertama, status telur tersebut dihukumi bisa disucikan dan dapat dikonsumsi ketika kondisi telur sudah mengeras. Berbeda halnya ketika kondisi telur masih lentur dan permukaan telur belum berwujud kulit telur seperti yang biasa kita lihat. Maka telur tersebut dihukumi najis dan tidak dapat dikonsumsi. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Kedua, status telur yang berada di dalam induk yang menjadi bangkai adalah suci secara mutlak. Baik kondisi permukaan telur itu sudah mengeras maupun belum mengeras. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa antara telur dan hewan merupakan wujud yang berbeda, sehingga status telur tidak bisa disamakan dengan induknya yang dihukumi najis karena sudah menjadi bangkai. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Ketiga,
Status telur yang berada di dalam induk yang telah menjadi bangkai adalah najis secara mutlak. Pendapat ini berdasarkan pandangan bahwa telur yang masih belum terpisah dari induknya atau masih di dalam perut dihukumi persis sama dengan induknya yang telah menjadi bangkai, sehingga dalam keadaan bagaimanapun statusnya adalah najis dan tidak dapat dikonsumsi. Pendapat ini adalah pendapat yang diungkapkan oleh Imam Malik. Ketiga pendapat yang dijelaskan di atas diantaranya ditemukan di dalam kitab Hayat Al-Hayawan Al-Kubra, yakni cabang permasalahan status telur yang terdapat di dalam hewan burung yang mati. Terdapat tiga pendapat seperti yang disampaikan oleh Al-Mawardi, Ar-Rawyani, dan Asy-Syasyi. Pendapat yang paling sahih adalah pendapat Ibnu Al-Qattan dan Abi Al-Faid, yang juga dipastikan oleh mayoritas ulama bahwa ketika telur sudah mengeras, maka telur tersebut suci. Namun jika telur tidak mengeras, maka telur tersebut najis. Pendapat kedua, telur yang terdapat dalam perut hewan burung yang mati berstatus suci secara mutlak. Pendapat ini seperti yang disampaikan oleh Abu Hanifah dengan dalil telur tersebut sudah bisa dibedakan dengan hewan yang mati, maka telur tersebut lebih serupa dengan anak hewan yang masih hidup di dalam perut induk yang telah mati. Pendapat ketiga, telur tersebut berstatus najis secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, sebab telur ketika itu belum berpisah dari induknya dan merupakan bagian dari hewan burung. Imam Al-Mutawalli juga menyampaikan pendapat tersebut dalam penjelasan Imam Asy-Syafi'i. Namun, penukilan tersebut dianggap aneh dan merupakan pendapat yang syadz serta lemah. Menurut Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Damiri dalam Hayat Al-Hayawan Al-Kubra juz 1 halaman 462. Demikianlah dalam rangkaian Sekapur Sirih bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.